Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, customer service Paris Medik. Ketemu lagi sama Mimi di hari ini untuk review beberapa produk Shopee. Nah, sebelum kita ngelihat review item yang di samping saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen ya kak, untuk mengetahui review-review produk Shopee Paris. Oke, langsung aja ke item yang ada di sebelah saya. Nama item ini adalah tas Ade Lotte. Tas Ade Lotte ini adalah tas yang berbahan kulit sintesis berwarna kombinasi. Kombinasinya apa saja, yaitu ada berwarna marun dan juga pink. Nah, tas Ade Lotte ini memiliki bentuk samping seperti ini, bentuk depan seperti ini, dan juga di belakang. Jadi karakteristiknya di pada bagian depannya itu memiliki yang namanya logo Shopee, tidak ada tulisannya, hanya logonya saja. Lalu karakteristiknya pada tas cangkungnya adalah seperti ini. Oke, jadi ini tasnya besar banget. Oke, silakan dilihat. Nah, tas Ade Lotte ini memiliki dua tali. Yang pertama yaitu cangklong yang pendek, dan juga yang kedua adalah tas lempangnya yang bisa diatur panjang pendeknya. Lalu tas Ade Lotte ini juga memiliki stand bag. Nih dia. Jadi terkesan ini sangat-sangat yang namanya formal dan juga elegan sekali untuk dibawa di kantor ataupun ke acara-acara formal. Ukuran dari tas Ade Lotte itu dari sini ke sini ukurannya adalah 34 cm. Lalu untuk dari sini ke sini itu adalah 15 cm. Dan untuk tingginya itu dari sini ke sini adalah 26 cm. Lalu bagaimana sih tampak dalam dari tas Ade Lotte ini? Ini adalah resleting utamanya. Resletingnya buat dari besi yang ada tulisannya Shopee Martin. Muatannya ini banyak banget loh ya kak. Oke. Nah, di kantong bagian utama itu memiliki kanvas yang senada dengan yang namanya warna kulit PVC bagian luar, yaitu yang berwarna marun. Lalu ada kantong resleting bagian dalamnya. Kelihatan ya. Jadi ini ada brand Shopee-nya. Oke, ini adalah tas Ade Lotte dari Shopee Paris. Jika Anda berminat, silakan hubungi kita melalui WA di bawah ini. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.